Aduh pemirsa, aku gak sabar mau ngejahitin jas buat datang ke resepsi pernikahannya Boy sama Ayu. Kamu yakin banget? Hah? Lo udah bener kan? Mereka udah deket banget, udah siap nikah lo. Tapi kan belum ada status. Hah? Perempuan tetap butuh status loh. Perlu adanya prosesnya nembak kayak apa segala macam, perlu. Tapi yang lebih perlu disenangkan adalah kita semua sebagai netizen. Ini kita semua udah jor-jorin mereka. Kalau mereka gak jadi kan kita yang marah ya, kita yang kecewa. Apalagi gue udah ngejahitin jas tadi, mau ke mana? Betul, tapi kalau menurut aku juga, aku dengar bahwa di rumahnya Boy itu udah ada foto Boy sama Ayu. Tuh. Kalau foto di Instagram biasa, tapi kalau foto di rumah gak biasa. Itu dia. Nah, menjawabnya mereka aja langsung ya, apakah benar nih mau nikah apa enggak, nih dia tayangannya. Ya, aku happy aja untuk semua orang yang kasih kita doa, yang... Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Mereka mah happy aja sama pilihan anaknya. Mereka tuh happy aja sama kita mau berteman sama siapa, kita mau ibarat kata mau berjodoh sama siapa nanti ke depannya. Mereka mah terima-terima aja. Lu cinta aja, dianggap keluarga sama kita, you know? Lu cinta lu, nah kita mah orang yang merangkul. Kamu juga bisa, kalian semua keluargaku lah. Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia. Karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu alamat palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ lah. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain sebagainya setelah itu nggak terjadi, makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa, bisa membesarkan bukan hanya anaknya tapi keluarganya juga. Dan dia sangat merangkul keluarganya dan super duper professional. Kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga, dan teman ngobrol yang sangat luar biasa lah. Nah, aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita gak percaya kali ya. Bukan gak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing. And that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan disekolahinnya di luar. Dimana kalian tau lah budaya barat. Kadang orang punya anak aja tanpa nikah. Ya, jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. I grew up differently.